Can I call you Rose? Cause you're sweet. Yes. Like a flower in bloom. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Alter Recycle adalah program yang kami buat dengan tujuan untuk mengajak teman-teman semua lebih bijak terhadap lingkungan dengan cara kreatif menghadapi limbah kertas, mengurangi sampah plastik, dan berlaku kreatif ekonomis. Bertujuan khusus untuk mendorong kesadaran siswa-siswi di sekolah yang bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Program ini juga dapat mendorong perilaku bertanggung jawab agar siswa-siswi lebih peduli pada lingkungan dengan membawa alat makan sendiri. Hai, ke kelas ya, panas. Hai. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Kenapa gitu? Cepet buang sekarang. Kenapa kamu jajan pakai plastik? Kenapa itu? Kan kita lagi nerapin zero waste, harusnya kita jajan harus pakai tumbler sama mesin plastik. Nah, ini kemangkokin. Kita jajan lap-lap. Ini